Martes. Adakah Martes kali ini akan dibawa? Iya. Martes akan dibawa. Cocokkan maut. Bersedialah anda semua di dalam Line of Dawn. Decimate akan berlaku. Satu demi satu akan dicocok. Satu demi satu akan dimakan. Satu akan tersingkir. Satu akan marah. Pasukan manakah itu? Kita akan bakal mengetahui di dalam game ini. Pasukan Negeri Sembilan menentang dengan pasukan Terengganu. Kita akan memasuki ke dalam game ketiga. Game menentukan takdir mereka. Mari kita lihat apa yang akan berlaku pada masa yang sama. Jangan lupa untuk share live stream. Jangan lupa untuk like dan juga jangan lupa untuk follow, guys. So, seperti saya katakan, win condition untuk dua-dua pasukan adalah untuk buka ulti dulu. Roma mana buat kerja sedap, tim tu menang. Dan inilah dia, perlawanan kita sudah bermula. Dan sekarang pasukan Terengganu. Dan dua-dua pasukan mereka akan sabar, mereka akan lawan pasukan Negeri Sembilan dan juga Terengganu. Mereka tidak mahu masuk begitu sahaja. Mereka akan sabar dahulu sebelum memasuki, sebelum komit 100%. Dan lihat pada Kylie, Kylie akan mendapatkan buff dulu. Ini adalah perlawanan yang sangat-sangat penting untuk dua-dua pasukan. Satu masa. Dan sekarang ini lihat pada mereka, mereka akan bermain santai-santai, early game lagi. Pasukan Negeri Sembilan dan juga pasukan Terengganu. Siapa yang akan dapat kemenangan ini? Alpha menjadi rebutan bagi dua-dua pasukan. Gary masih lagi ada di sini. Haas masih lagi di bawah. Pasukan Terengganu sekarang ini akan cuba membuka map. Saya boleh katakan satu sahaja. Seperti saya katakan, win condition bagi dua-dua pasukan adalah Roma. Kita kena tengok Roma mana yang boleh buat kerja yang lebih baik. Kalau Roma buat kerja yang baik, dia akan memudahkan kerja pasukan-pasukan lain atau pihak-pihak lain. Dan sekarang ini lihat pada Dinesh memang menghadapi masalah yang besar. Memang Dinesh punya hero adalah Faramis dan damage yang dikeluarkan adalah besar. Mereka kena bermain sabar, mereka kena mengambil masa yang secukupnya sebelum masuk. Mereka ada solid lineup. Pasukan. Dan kita akan lihat apa yang akan berlaku antara pasukan Terengganu dan juga Negeri Sembilan. Kali ini turtle pertama akan muncul dalam 3 saat sahaja. Dan itulah dia, turtle yang baru saja muncul. Nish QT belum lagi ada ulti. Dan sekarang ini di atas. Ya. Akan ditarik ke belakang. Adakah beliau akan ditarik? Lihat pada final slash. Ya. Akan terjatuh. First blood yang bagus. Dan sekarang ini pasukan Terengganu akan fokus untuk mendapatkan turtle. Dengan kehilangan ya. Pasukan Negeri Sembilan katakan tak apa. Bagi mereka turtle, kita akan back off dulu. Kita kena kurangkan kesilapan. Kita kena kurangkan over extension. Dan Nish QT sekarang ini akan fokus sahaja untuk mengacau Super Susu. Dan sekarang ini Haas akan bermain dengan sabar sahaja. Akan mencari peluang yang mereka mahukan. Peluang yang mereka mahukan adalah peluang Tifa yang baik. Dan sekarang ini, oh ini Skuti, sedutan yang baik. Lihat pada mereka, adakah mereka akan dapatkan kill? Lihat pada Roger, terus masuk ke dalam tawa. Apa yang terjadi? Alamak, ini bukan apa yang mereka mahukan. Roger telah pun terjatuh sekarang ini. Pasukan Negeri Sembilan dapat satu trading ball yang sangat-sangat bagus. Trading blow. Roger akan dimakan. Satu kesilapan saya boleh katakan, terlalu ke depan. Setup yang bagus tapi kenapa too early? Kenapa? Dah pancing ulti dah cukup, dah boleh back. Tapi Lycan Pounce itu agak over sikit dah, guys. Member terus masuk dalam tower, guys. Tapi dua-dua matilah, okeylah, guys. Tapi seorang adalah marksman, seorang adalah marksman juga. So it's marksman for marksman, so it's okay. Nah, sekarang ini pasukan Terengganu akan cuba terbaik. Dan manakala Negeri Sembilan, WOX sudah bersiap untuk Alpha. Dan ini akan menunjukkan power spike beliau akan hadir bila beliau siapkan Queen Swing. Manakala Faramis masih lagi ada di sini bersama-sama dengan
Pasukan mereka mencari 40 stacking untuk meningkatkan magic stack dan juga cooldown reduction. Dan sekarang ini apa yang berlaku, Nish Kuti masih lagi ada. Flicker tiada. Lihat pada mereka, pasukan Zay masih lagi ada di sini. Turtle telah pun dimulakan oleh pasukan Terengganu. Kalau kita lihat dari segi perlawanan mereka, agak-agak baik dan juga agak seri sama saya boleh katakan. Lihat pada mereka, satu knockup yang cukup baik daripada Edit akan nangkap. Nish Kuti masih lagi ada ulti. Lihat pada Nish Kuti terus menarik tiga ke dalam. Setup yang cukup baik, satu kill akan diberikan kepada pasukan Terengganu. Dan pasukan Terengganu akan mengganas. Double kill bagi Gary. Dan mereka menumbangkan Turtle juga. Dan lihat pada Haas, pada nak lari. Refusu akan terjatuh. Sedikit ke terdepan, boleh katakan. Dan sekarang ini hampir terjatuh. Kylie. Adakah beliau akan dapatkan setup yang baik? Nampaknya tidak. Dan sekarang ini pasukan Terengganu. Satu turret di tangan mereka. Pasukan Negeri Sembilan. Dua kill berbalas lima kill. Dan mereka akan bermain dengan sabar sahaja. Dan sekarang ini mereka akan mencari. Dan inilah dia itemization. Thunder Bell sudah pun disiapkan oleh Roger. Manakala Domesai sudah pun disiapkan oleh Arlott. Faramis dengan Enchanted Talisman. Manakala bagi pasukan lawan, sama juga hampir satu item sudah pun disiapkan oleh semua. Dan ini menunjukkan di manakah dua-dua pasukan boleh katakan sama level. Bezanya adalah Roger dah ada Sky Piercer. Wow. Lebih laju item disiapkan oleh beliau. Dan dua-dua pasukan bermain dengan sangat-sangat sabar. Mereka tidak mahu masuk tanpa ada konfirmasi kemenangan. Dan mereka mahu masuk bila ada ultimate. Sebab Carmilla agak sakit, guys. Korang tak boleh main dengan Carmilla. Carmilla ni nampak macam hero easy. Tapi kalau betul-betul kena tangkap, boleh sebut bye-bye je lah, guys. Satu lagi tower untuk pasukan Terengganu. Objektif gameplay akan diutamakan oleh mereka. Tiada aggression, tiada setup. Mereka hanya mahu menggunakan masa yang mereka ada untuk mendapatkan objektif yang penting. Dan sekarang ini dengan adanya Dinesh di tangan mereka, Faramis mungkin menjadi satu penukar teamfight. Ultimate ke Alta. Bila penting, ini akan menjadi ultimate yang sangat-sangat important untuk mereka. Pasukan Terengganu sekarang pada minit yang ketujuh akan fokus kepada mengambil turtle ini. Dan Gary, lihat pada Gary. Zone off yang sangat baik daripada mereka akan securekan turtle ini untuk mereka. Dan saya boleh katakan satu pergerakan yang cukup baik. Dua-dua pasukan bermain dengan amat-amat bersabar. Dan saya nampak rotasi akan berlaku ke arah Melisa, tetapi Melisa berjaya untuk menghalau pasukan Terengganu. Pasukan Terengganu sekarang ini akan menyabar sahaja, mencari peluang sahaja, mencari momentum sahaja. Oh, Dinesh akan menarik satu tetapi kena stun. Stun yang agak cantik tetapi sekarang lihat pada mereka 4 lawan 3. Gary lari ke belakang, kelata telah pun dibuka. Roger dengan final slash akan masuk. Lihat pada mereka, mereka akan mencari adakah kill akan diberikan. Cocokkan bawah daripada Kylie. Dapat 2. Kylie cuba melarikan diri tetapi tidak mungkin. Cocokkan dia ke 3. Like a bounce daripada Gary. Dapat 1 lagi. Rata ataupun tidak. Nampaknya rata. Pasukan Terengganu berjaya meratakan Negeri Sembilan. Satu tiba yang cukup-cukup cemerlang daripada mereka. Mid lane menjadi fokus utama sekarang ini. Mantap kali saya boleh katakan bagi pasukan Terengganu. Apa hand yang baik yang mereka mendapatkan daripada game ini. Dan sekarang bagi pasukan Negeri Sembilan dan juga Terengganu, apa yang mereka buat adalah mereka kena sabar. Sebab dua-dua tim menggunakan Roma yang boleh menukarkan team fight, Roma yang boleh mengembalikan momentum. Kalau silap berlaku, saya tak boleh kata apa-apa, guys. Sebab Negeri Sembilan punya Roma sangat-sangat sakit, Carmilla ni. Dia boleh menukar team fight momentum tu dalam satu masa saja. Dan sekarang ini mereka akanlah menunggu sahaja. Dan sekarang ini pasukan Terengganu
sabar sahaja dan fokus untuk lot pertama yang baru saja muncul. Dan mereka akan dapatkan lot ini. Adakah pengacauan akan berlaku? Lihat pada mereka. Mereka akan sabar sahaja. Ini adalah perlawanan low breaker yang sangat baik. Lihat pada Ye. Nyawa yang agak rendah. Dua terkena di ulti Carmilla. Gary cuba melarikan diri. Sedutan maut telah pun berlaku. Lihat pada mereka. Mereka akan masuk. Satu akan terjatuh. Dua akan terjari. Gary mana dah lari. Lihat pada mereka. Gary pun akan terjari juga. Mereka akan ditidurkan. Walaupun dapat lot. Gary hampir-hampir terjatuh. Fizu masih lagi hilang nyawa. Dua-dua pasukan bermain dengan sangat-sangat. Dua-dua pasukan bermain dengan sangat-sangat sabar. Dan sekarang ini apa yang saya boleh katakan adalah memang situasi sekarang sangat. Dan sekarang ini bagi Negeri Sembilan dan juga Terengganu, satu knockup yang sangat cantik. Lihat pada mereka, Nishuti telah pun ditangkap. Dengan lot ini mereka akan cuba untuk mendapatkan upper hand. Satu demi satu turret akan ditumbangkan oleh pasukan Terengganu. Manakala pasukan Terengganu ada upper hand yang cukup besar. Dan Gary dan juga pasukannya akan mula untuk menjatuhkan satu lagi turret. So, 5 turret di tangan pasukan Terengganu. 31,000 gol. 2,000, minta maaf, 3,000 lebih-lebih daripada pasukan Negeri Sembilan. Dan sekarang ini pasukan Terengganu perlu mencari jalan untuk menembus pasukan Negeri Sembilan punya defense. Sebab ada Carmilla. Saya dah kata, guys. Game ni memang game Carmilla. Dan sekarang ini, Gary, adakah mereka akan mengambil teamfight dalam 90 saat? Kita akan lihat apa yang akan berlaku. Terengganu masih lagi sabar dan juga santai. Mereka ada upper hand, mereka kena bersabar. Satu teamfight yang cukup solid. Kalau mereka dapat Z, Hearts dan juga Super Susu pun dah cukup. Walaupun Ye pakai LT, kalau mereka menumbangkan one shot, mereka boleh menang. Sebab sekarang, kalau kita lihat goal lead, 5,000 berbeza dan juga berpihak kepada Terengganu. Dan Terengganu masih lagi ada banyak tower. Dan 60 saat lagi, lot akan muncul. So, kalau mereka nak gaduh, mereka boleh gaduh sekarang. Ataupun mereka kena sabar 60 saat untuk mendapatkan upper hand dan juga teamfight di dalam lot. Dan sekarang, mini-mini wave akan berpihak kepada siapa? Lihat pada pasukan Terengganu akan bermain freeze lane. Tidak membenarkan pasukan Negeri Sembilan mendapatkan mana-mana minion. Mereka hanya duduk dalam bush. Mereka hanya menunggu untuk minion-minionnya push. Dan hanya satu lane sahaja yang ada minion wave yang banyak untuk pasukan Negeri Sembilan. Iaitu di bottom. Dan sekarang Haas agak sabar. Dan sekarang ini, lihat pada mereka. Miss Cutie masih lagi memusing-musing. Dua-dua pasukan bermain dengan sangat-sangat berhati-hati. Mereka tidak mahu buat kesilapan. Mereka tidak mahu membuat apa-apa. Mereka akan cuba terbaik. Dan sekarang ini kita akan kembali balik. Dan sekarang Negeri Sembilan dan juga Terengganu. Dua-dua pasukan ada satu fokus utama. Lord Luminous. Alpha Zidan sudah pun memulakan Lord ini. Siapa yang akan mendapatkan Lord? Itulah persoalan hari ini. Permainan yang sangat-sangat cantik. High quality game. Di manakah dua-dua pasukan tidak mahu membuat kesilapan. Tidak mahu memberikan momentum itu. Dan itulah dia tarikan yang sangat cantik daripada pasukan Terengganu. Mereka mendapat satu kalau tadi buka. Satu terjatuh. Sekarang ini mereka akan masuk one shot. Dan lihat pada Zidane. Damage yang sangat besar daripada belakang. Dan lihat pada mereka mendapat double kill. Tetapi ada tak mereka akan dijatuhkan. Melisa daripada belakang. Mencairkan jawa pasukan Terengganu. Lihat pada mereka. Mereka akan cuba double kill untuk pasukan Negeri Sembilan. Tetapi empat masih lagi hidup untuk Terengganu. Sebab Dinesh akan hidup balik. Dan sekarang ini Terengganu akan perlu bersabar. Mereka akan fokus untuk mendapatkan third lot ini. Dan nampaknya kita akan lihat apa yang akan berlaku untuk pasukan Terengganu. Mereka akan sabar. Fizu
Bizu, Bizu, Bizu akan tertangkap. Gary akan dibuncah, dimatikan begitu saja. Penangkapan yang baik daripada Super Susu memberikan pasukan Negeri Sembilan satu apa head yang baik. Apa yang berlaku pada pasukan Terengganu? Adakah kesilapan demi kesilapan diberikan kepada pasukan Negeri Sembilan? Dengan adanya Lord, mereka kehilang tiga. Ini bukan apa yang mereka mahukan. Ini bukan apa yang mereka ingat. Dan inilah dia, mereka akan masuk sekarang ini. Dan sekarang bagi pasukan Negeri Sembilan, apa yang mereka perlu buat adalah mereka perlu bersabar dan juga mereka perlu mencari momentum. Super Susu dan juga menjadi important di game ini. Menjadi orang yang paling penting sekali. Dan sekarang kita akan lihat apa yang berlaku. Dan itulah dia, Sabah layak ke pusingan seterusnya. Sabah 2, Johor 1. Dan kalau anda dengar tadi jeritan-jeritan, itu adalah celebration pasukan Sabah. Dan sekarang ini pasukan Terengganu dan juga Negeri Sembilan kembali balik kepada static movement. Dua-dua ada high chance win. Dan kata, Roma mana buat moment, dia akan menang. Roma mana yang dapat tangkap dengan tepat, dia akan menang. Dan kali ini, pasukan Negeri Sembilan buat dengan baik. Mereka tidak memberikan peluang kepada pasukan Terengganu. Mereka back to back dapat win. Terengganu dah ada upper hand. Early game sahaja mereka dah dapat 5,000 kulit. Tetapi apa yang berlaku? Kesilapan demi kesilapan di mid game memberikan pasukan Negeri Sembilan leading yang cukup bagus, masa yang cukup-cukup untuk mengejar balik gol. Dan sekarang, dua-dua pasukan gol 43,000. Satu pasukan dengan 6 tawar. Satu pasukan dengan 2 tawar dah siap pada mereka. Zay akan dicari, adakah mereka akan ditangkap? Gairi masih lagi ada di belakang. Diskus ditangkapan tetapi tiada sokongan. Sayang sekali, tapi sekarang Terengganu akan masuk untuk mencari kill. Untuk mencari kill. Tidak berjaya. Farabis kehilangan jawa. Di pertengahan. Moskov dari tepi akan masuk balik. Like a pause. Boleh tak mendapat kill. Melissa terjatuh. Zidane menggunakan winter transition. Pasukan Terengganu akan menunjukkan mereka masih lagi hidup di dalam game ini. Satu lagi untuk mereka. Apa dipulangkan ke base pasukan Terengganu. What a win dalam team fight ini. Dengan kemenangan ini, kalau mereka boleh menutup game ini. Empat ada di sini. Mereka perlukan kemenangan ini. Empat tertangkap di dalam multi karbila. Adakah mereka akan terjatuh? Lihat pada belakang, Lilia sudah pun sampai. Mereka masih lagi hidup. Nyawa yang agak rendah. Mereka akan masuk. Lihat pada mereka. Terizila. Aduh. Minion tak ada. Minion tak ada. Base tak ada minion. Mana korang nak lari? Immortality habis. Mereka akan diratakan. Minion sudah pun hilang. Pasukan Negeri Sembilan diselamatkan oleh minion. Wow. Tiga tertumbang demi mendapatkan turret. Baik. Okey guys, tiba-tiba muka saya pula. Kenapa? Guys, kita kena masuk in-game tapi, sorry. Kita nampak ada tactical pause yang baru saya dapat. So, di belakang adalah pasukan Sabah yang baru saja menang. So, mereka tengah berbincang tentang permainan mereka tadi. Dan di sebelah sana kita boleh nampak pasukan Johor. Apa yang berlaku dengan pasukan Negeri Sembilan dengan Terengganu. Satu win factor yang baik sekali bagi pasukan Terengganu. Tapi terus dibazirkan dengan rush yang tidak sepatutnya. Dan itulah dia, Sabah layak ke pusingan seterusnya dengan 2-1. Apa yang saya boleh katakan adalah Terengganu dah dapat ultimate victory. Dah tumbangkan 4, patut balik ada Lord. Boleh fokus Lord, dapat Lord push balik. Tapi benda itu tidak berlaku untuk mereka sebab mereka mahukan kemenangan secara seterusnya. So kesilapan besar, di manakah ada Carmilla, ultimate yang sangat cantik dan semua terkena tepat. So kita akan kembali balik dalam in-game seketika nanti sebab pause masih lagi ongoing. Dan sekarang ini, dua-dua pasukan merana. Dua-dua pasukan menukar tumbukan demi tumbukan. Dah kata, Roma mana buat moment? Roma mana yang bagi Carmilla dengan Tigreal?
kita dah kata straightforward. Kalau Tigreal buat momen dulu, confirm team fight itu adalah pasukan Terengganu punya. Dan apa yang kita nampak adalah betul. Bila Tigreal buat momen, dia dapat 3-4, dia tolak kepada pasukan dia, mereka menang team fight 4-1. Tapi bila Carmilla buka ulti, terkena 4-3, mereka akan tertumbang. Tapi sekarang lihat pada pasukan Negeri Sembilan, fokus mereka adalah untuk mendapatkan lot ini. Dan dengan adanya 3 di tangan mereka, lot pertama untuk mereka pada minit yang ke-17. Pasukan Terengganu akan hidup kembali di dalam game ini. Mereka ada satu lagi peluang yang mereka perlukan. Kalau mereka berjaya untuk defend lot ini, mereka boleh menarik game ini kepada lebih lama. Saya dah kata, kalau mereka mahu menang, mereka kena tarik game ini kepada late game. Mereka kena defend lot ini. Mereka ada resource yang mereka perlukan. Mereka dah masuk late game. Ini dah 18 minit. Ini adalah momen yang mereka perlukan. Mid lane ada Luminous Lord pada minit yang ke-18 ini. Dan dengar ya guys, ini bukan Lord Evolve. Ini adalah Luminous Lord sahaja sebab Lord ini ditumbangkan sebelum 18 minit. Dan sekarang ini Negeri Sembilan dengan adanya Lord, dengan adanya golit selepas 18 minit, mereka akan cuba memaksa pasukan Terengganu. Lord akan masuk. Ya, sudah pun bersedia dengan Blood Out dan juga Bloodbath dia. Adakah mereka akan masuk? HQ team menerima macam besar dan pasukan Terengganu berjaya defend. Saya boleh katakan satu sahaja, dua-dua pasukan sekarang bermain dengan sangat-sangat berhati-hati. Tiada kesilapan boleh berlaku pada minit ini. Sebab kalau ditangkap boleh dibunuh begitu saja. Lihat pada Gary di belakang. Adakah mereka akan masuk? Kylie terus masuk ke depan. Cuba untuk clear minion-minion yang sangat-sangat kebal. Ye ditarik ke dalam. Ye akan diberikan stun. Melisa di sini, di belakang. Mana diskuti? Diskuti terdapat momen. Dan inilah mereka. Lihat pada pasukan Terengganu daripada tepi. Cuba untuk meratakan Negeri Sembilan. Tapi benda lain berlaku. Ulti Carmilla terkena. Negeri Sembilan meratakan Terengganu. Media Wave di beat. Mana suaranya? Mana pergi anda? Walaupun early game milik anda, ini adalah Carmilla Boss. Pasukan Terengganu rata Negeri Sembilan layak ke pusingan seterusnya. Kemenangan yang sangat-sangat berkualiti, bermutu dan juga berhak kepada Negeri Sembilan. 18 minit merana, 18 minit mencuba. Dan selepas 18 minit, satu teamfight yang berharga. Satu ultimate Carmilla yang sangat berharga. Satu ultimate yang miss daripada Tigreal. Memberikan pasukan Negeri Sembilan harapan sekali lagi untuk berlawan di acara Sukma. Dengan sedihnya kita boleh katakan, menang dan kalah adalah adat permainan. Percubaan yang baik untuk pasukan Johor dan juga pasukan Terengganu. Permainan yang cukup sengit. Permainan yang cukup hangat. Terharu saya melihat hari ini. Dan inilah dia. Memang saya boleh katakan, it's a very, very close game. And what I can say is simple lah guys. Carmilla moment, Tigreal moment. Dah kata, kalau Tigreal tak dapat moment, at that last team fight, Tigreal flicker, tapi Medusa buka ulti, lock Tigreal, tanpa dia boleh buka ulti. What a reaction time daripada Haas. Nampak aja itulah dia. Lower bracket wasa, beautiful game. Dan juga saya boleh katakan, Johor telah pun disingkirkan, pasukan Terengganu disingkirkan, dua-dua sudah disingkirkan. Dan yang akan layak ke raut seterusnya adalah pasukan Sabah dan juga Negeri Sembilan. Dan kita akan jumpa anda petang nanti dengan game Kelantan.